Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Al Kama sholai ala sayyidina ibrahim Wa ala alihi sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan Insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya di mancanegara maupun di dalam negeri aku ucapkan terima kasih semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh yaitu anti skip dan anti download bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya link kajiannya jadi jangan diunduh dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang aku nggak izinkan untuk yang seperti itu ya linknya saja di share gitu. Kemudian seluruhnya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa itu akan menjadi Sekian banyak doa ya. Dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Supaya enggak terlalu banyak kopinya diimbangi air putih. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita kali ini adalah mengalahkan Yesus menyulap kata merubah makna seri yang ke-8 ya kemarin seri yang ke-7 Mem... Allah kan Yesus, ya, menyulap kata, merubah makna. Oh, sama-sama habis. Ma kata mengubah makna ya ini Mazmur 45 7 dan Ibrani e, 18 seri yang ke 8 Oke okay. pelan-pelan ya. Semoga tidak kedodoran staminanya karena panas banget di sini. Dan ini masih ngantuk-ngantuk sisa tadi malam begadang ya karena ada uh, Zoom Zoom meeting bersama teman-teman. <tuh> Oke okay ya. Sekarang kita masuk seri yang ke-8. Kemarin sudah aku jelaskan bagaimana kitab Ibrani itu menjadi perdebatan sengit. Sebetulnya siapa sih yang menulis kitab Ibrani itu? Memang secara mainstream orang dengan gampang mengatakan Paulus. Ada yang ngomong, oh bukan, bukan Paulus. Ada lagi yang ketiga, cari aman dia. Itu memang bukan Paulus, tapi pemikirannya sejalan dengan Paulus. Gitu. Kenapa demikian? Karena dari tulisannya memang aneh. tidak Gaya tulisannya itu tidak seperti surat-surat <tuh> Paulus pada umumnya gitu ya. Jadi wajar saja kalau orang curiga. Apa yang mungkin ya kira-kira ya? Paulus sedang sakit lalu didiktekan orang. Dia hanya ngomong garis besarnya gini-gini loh, terserah kamu bikin redaksionalnya. Apa begitu ya? Ya ini sih kira-kira aja, menduga-duga aja, belum tentu benar ya. Karena keputusan yang ketiga itu juga menarik. Ya kalau yang pertama kan itu bu, uh, bukan Paulus. Eh sorry, yang pertama itu Paulus, yang kedua itu bukan Paulus, yang ketiga, ya ini, ya memang itu bukan Paulus tapi pemikirannya Paulus. Ini harus kita kita uh, apresiasi juga. Namun demikian, apakah benar pemikiran Paulus itu seperti apa yang dikatakan Ibrani? Kemarin kan sudah kita uh, diskusikan ya. Nah, sekarang akan mengerucut lagi ya sebelum nanti endingnya bahwa ini semua itu menyulap kata mengubah makna. Ya. Makanya kita nggak tahu ya. Kalau itu wilayah pri sekarang begini Le. Wilayah privat dan wilayah publik itu beti sekarang ini, beda-beda tipis. Ini wilayah publik ini, tapi di dalamnya privat. Ya, dia sudah masuk ke YouTube itu publik siapapun bisa lihat. Tapi di dalamnya ini privat, makanya aku batasi dengan pesan terakhir di setiap video itu kan ada penjelasan itu. Jadi kalau buku itu untuk kalangan sendiri gitu. Jadi kalau lu nggak suka sama kajian di sini ya lu pergi jangan di sini ini khusus yang mau aja gitu loh dan gue juga nggak pernah ngundang lu masuk ke sini. Itu masalahnya karena harus dibatasi kalau nggak nanti ada delik yang undang-undang ITE lah, undang-undang apalah. Ini ini sebetulnya war, ranahnya ini uh, publik karena dia masuk ke YouTube siapapun bisa lihat. Maka dari itu aku tegaskan publik tetapi dia ada dalam Uh, domain yang privat, gitu loh, <tuh> kan sulit. Itu gimana publik dan privat menjadi uh, uh, apa ya? Betty, ya, itulah uh, karena kemajuan teknologi. Uh, beberapa waktu kemarin, kan, ada permintaan dari saudara Kristen kita untuk menghapuskan. Tolong dikonfirmasi, kalau gue salah, atau nanti kalau yang punya linknya masukkan di kolom komentar atau yang sudah masuk grup uh, WA powernya Gus nanti bisa dikirim ke sana karena gue perlu itu cuman perlu jangan beritanya aja tapi rincinya itu seperti apa yang gue terima sih ada permintaan dari saudara Kristen kita itu pelajaran SMP kelas 2 itu memuat ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu telah diubah-ubah begitu itu kan sebetulnya wilayah privat kita yang masuk ke ranah publik. Ya harusnya dimaklumi aja, memang keimannya orang Islam seperti itu ya sudah. Bukannya minta dihapus. Tapi gue nggak tahu setelah laporan itu ke atau ke mana, akhirnya dihapus. Coba. Sebaliknya kemarin ada pendeta geblek itu. Ya, gue dia dari mana itu dari Yordan sana siaran atau dari mana gitu nggak tahu gue dia, dia uh, memaham apa menjelaskan tentang Only His Son ya film itu ya aku nggak tahu judulnya apa itu Only His Son atau apa gitu ya kan itu ada uh, DPR yang yang minta itu supaya ditarik dari peredaran gitu. Gue sih sebetulnya nggak setuju juga sama DPR itu. Ya, gue nggak setuju ya biarin aja, biarin aja. Yang penting kita punya makanya itu kajian kristologi dan kajian islamologi itu sama, -sama saja ban luar dan ban dalam. Jadi akidah kita kuat gitu loh. Sementara sangat memprihatinkan ya di tempat-tempat kajian kita itu bisa dibilang tidak ada kalau ada pun berapa persen kajian kristologi. Gue kan sudah sempat ngomong dari 90 persen, ya sisakan 10 persen saja untuk kajian kristologi di ya, masjid-masjid, tapi kan nggak ada. Gebleknya nggak hilang-hilang. Padahal kanjeng Nabi itu juga berdialog dengan kafir Najran. Itu konteksnya apa? Kristologi. Sahabat Ja'far yang menjadi imam, menjadi pemimpin safar ketika hijrah pertama kali ke negerinya Najasi, sehingga akhirnya di sana Islam bisa diterima oleh raja meskipun itu hanya raja saja, belum sempat uh, dipublikasikan ke rakyatnya. Itu pakai apa diskusinya? Pakai kristologi. Gitu kok mau dihilangkan dan memang sekarang sudah hilang. Kajian-kajian kristologi kan bisa diketemukan lewat mereka yang keluar dari normatif-normatif dari primordial-primordial pendidikan-pendidikan Islam yang ada di luaran. <laughs> Itu kan memprihatinkan. Boya, dilihat sunnah kancing Nabi gimana? Kenapa kancing Nabi memerintahkan sahabat e, Zaid untuk belajar bahasa Ibrani? Meskipun ada salah satu riwayat mengatakan kancing Nabi memang melarang sahabat Umar membaca Bible itu pernah ada memang. Cuman kan kita harus tahu konteksnya kena apa gitu loh. Nah di situ pendetanya itu bilang bahwa meskipun gue gak, setuju juga DPR itu e, meminta untuk e, film itu ditarik dari peredaran. Nah si, si pendeta ini dia sebelumnya gak mau disebut pendeta karena dia Kristennya Timur kalau kita bilang barat, tapi nanti disekirain barat, barat yang barat enggak. Kita kan bilangnya kan barat tengah, bukan timur tengah, gitu loh ya. Nah, ini kacau lagi, nanti perlu penjelasan lagi bagi yang baru-baru. Ya, <tuh> dia bilang e, itu kan masalah privat, apa privat mereka gitu ya? Ya, biarin aja begitu-begitu. Intinya, dia keberatan dengan apa yang diminta oleh... Eh, DPR ini, aku juga nggak tahu bapak DPR nya siapa itu ya. Aku juga nggak tahu gitu. Mbok nah, ya pemikiran yang seperti itu, ini ini iman kami seperti itu ya. Mbok disampaikan ke temannya yang menuntut ya penghapusan penjelasan di buku SMP itu bahwa kitab-kitab terdahulu itu dihapus karena sudah dirubah-rubah. Mbok ya itu di, di jadi linear gitu loh, nggak nggak standar ganda. Ya, bagaimana lagi? Memang dunia kehidupan seperti itu, dan agama itu nggak bisa dirukunkan. Yang bisa rukun itu umatnya. Kalau agamanya nggak, nggak bisa, agama itu nggak bisa dirukunkan. Semua punya aturan main yang saling berbeda. Maka kita sebagai umatnya itu yang bisa rukun, gitu loh. Ya, memang Al-Qur'an bilang seperti itu kok, kitabnya itu dirubah-rubah. Sebagai contoh nih, nanti gue jelasin. Ini menunjukkan bagaimana akuratnya Al-Quran mengisahkan tentang kitab-kitab terdahulu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut gue sih ya biarin saja video itu, eh, sorry, film itu. Memang film itu sutradaranya kan mereka. Artinya mereka ya mengatakan bahwa yang dikorbankan Ishak bukan Ismail. Ya, ya kita maklumi biarin saja itu iman mereka iman mereka ya biarin saja nggak ura nggak perlu di diminta tidak apa apa kita tinggal eh, ke dalam ke anak ke istri ke cucu ke apa kita jelaskan bahwa itu sudut pandangnya bible bible itu begini begini mereka isma ishak kita ismail gitu lah bapaknya mbahnya kalau nggak pernah belajar kristologi kalau goblok ya nggak bisa menjelaskan sama cucunya Artinya sekarang tahu toh bagaimana pentingnya kristologi itu. Apalagi di, di dunia yang sudah uh, mengglobal hilangnya batas-batas ruang dan waktu gitu loh. Yang gue sesalkan tadi itu si si si, si Abuna itu tadi, si pendeta itu tadi. Bahwa ya dia memandang film Hitsan itu sama dengan ketika dia memandang Temannya yang mengusulkan supaya uh, penjelasan dalam buku pelajaran agama kelas 2 SMP, kalau nggak Salah tentang bahwa ayat apa uh, kita, kita yang terdahulu itu sudah dirubah-rubah, itu dipandang dalam satu sudut pandang yang sama, gitu loh. Oke, sebelum ke sana, ya, Gue mau baca dulu komen yang masuk dari kalian. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Pertama dari Kang Nur Kolis Alhamdulillah uh, Berbes hadir ngaji uh, Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru uh, Salam isra juga Untukmu saudaraku Oke okay. okay, mau jelasin ini sebentar lupa <laughs> Sebentar ya mau, mau gue inget Jadi di grab Gue kan banyak teman-teman Kristen ya di Facebook itu sedang ramai sekarang antara e, dua kelompok Kristen, yang satunya itu e, kelompoknya teman-teman Kristen yang Tritunggal, yang satunya anti Tritunggal yaitu Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono ya. Dia kan membahas logos itu sampai berapa seri itu ya. Jadi <gession> dia bilang begini ternyata Yesus adalah Yahweh. Erastus Sabdono sedang mencekik lehernya sendiri ketika menyodorkan Kolose 1:15-16. <gifat> ya, <Yeah. gifat> padahal lu baru lihat kan video gue kan, ya yeah. siapa itu kemarin pendeta, tapi dia waneses, tapi waneses tritunggal sama baik karena tetap memposisikan Yesus sebagai Allah. Immanuel Sian nggak mampu menunjukkan di mana dikatakan Yesus itu sebagai Yahweh. ndak ada. Nah, ini mereka rame di Kolose 1, 15, dan 16. Dan kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Cuman gue ya jaga aja. Apanya, artinya gue jaga persaudaraan, gue nggak mau masuk ke dalamnya. Paling gue komen ya sekedarnya gitu. Sebetulnya bisa saja video gue waktu debat sama pendeta Immanuel Sian gue kirim ke situ bisa. Kan itu sama-sama tentang Yesus itu Yahweh atau bukan, gitu ya. Tapi gue nggak enak lah, ya nggak enak. Biarin mereka diskusi sendiri, gue jadi penonton. Kecuali uh, gue diundang dan masuk ke dalam, ya nggak tahu lagi. Cuman kalau tetap aja gue nggak mau kalau disitu. Ini saling serang gitu loh, cuman di, di opini. Gak, uh, di dunia maya nggak ketemu muka sama muka, kaki sama kaki, gitu ya. <laughs> cuman ya masih kurang asik lah ya masih ada hujatan menyerang gitu gue nggak nggak demen yang begitu begitu ya. oke okay. eh, sekarang aku baca komen yang masuk dari kalian ya kalau kita kan sudah bahas ya Yohanes eh berapa tadi Kolose sesatu berapa 15 ya bahwa ya kalau sesatu 15 dan 16 orang sudah jelas dibilang gambar Allah kok Yesus itu gambar Allah, bukan Allah. Yesus itu gambar Allah, bukan Allah. Bedain gambar handphone sama handphone aja nggak bisa. Gimana mau bicara teos? Cuman gue netral, gue diem aja. Nanti dikirain belain eras tuh sabdono. Oke. Pertama dari Kang Nur Koles ya. Alhamdulillah berebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam islam rasional guru. Oke, salam isra juga untukmu. Yang kemudian ya freedom manusia yang kupuja I love Yesus dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia idolaku Yesus dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang kucinta Yesus dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, Tuhan guruku yang baik hati ayahanda Grahito dan Ranti selamat uh, Maulid Nabi Muhammad Sauke so, okay, selamat juga ya yeah. Bentar, gue cek lu salah nggak? <kosok> Tadi gue belum sempat jelasin sebetulnya tentang maulid, ya. Coba sebentar. Betul atau salah, ya penggunaan diksi maulid itu ya. Bentar mana ini hmm, sini? <kosok> Karena ada maulid ada milad nanti, ya itu macam-macam itu tasribnya ya oke okay. maka Pridom goblok Pridom goblok <laughs> aku tadi lupa menjelasin maulid mau, lead. mau Maulud. Tayo, mana yang benar? Maulid, Maulud. Gue tadi belum sempat jelasin ini, insya Allah nanti ya tahun depan lah ya. <laughs> Karena nanti ada milat. Seperti itu kan goblok semua itu bilang tadabur alam. Kalau tadabur itu literasi Al-Quran, kata orang Jawa, deres kita baca Al-Quran seperti gue habis sholat subuh baca satu lembar maksimal dua lembar gitu itu eh, tadabur itu bukan iya eh, sorry itu tadabur deres kata orang Jawa bukan tadabur alam alam itu tafakur itu loh dan kesalahan ini bahkan Madrasah yang basicnya agama itu gurunya masih begitu. Tadabur alam, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah aku jelas saya ngomentari goblok kue, nggak ngerti tadabur gue apa, tafakur gue apa. Kalau alam itu tafakur, kalau tadabur itu hubungannya literasi, bukan apa jenenge bukan wahyu yang dihamparkan ini alam semesta. Begitu juga maulid dan maulud beda ini kalau kamu maulid sama seperti gue jelaskan kemarin cuma kan gini ya aku lihat dari komennya tuh otak kalian tuh nyambung nggak Aku jelaskan ya karena, karena aku bisanya mengukur itu dari komen oh ini paham anak-anak ini oh ini nggak paham gitu loh ya aku sudah jelaskan tentang ahadun itu punya dua makna loh secara lugotan bisa satu bisa pemersatu Fi'il apa itu Pemersatu satu itu kata kerja pelaku. Jadi ahad ya katakanlah bahwa Allah itu satu bisa. Tapi katakanlah bahwa Allah itu pemersatu bisa. Cuman yang you terima kan satu doang yang pemersatu lu kagak pernah dengar. Gitu loh. Dan itu nggak ada yang nggak ada yang merespon. Jadi gue kadang berpikir ini anak-anak goblok atau gimana ya? dengan Maulid dan Milad beda. Itu juga beda. Kalau Ahadun kita artikan satu, maka dia objek pembicaraannya itu personal. Gusti Allah Agung. Tapi kalau pemersatu itu berbicara tentang bukan Gusti Allah Agung yang stressing pointnya, tapi alat yang digunakan untuk Gusti Allah Agung mempersatukan manusia. Apa itu dinul Islam? Pernah kamu dijelaskan gini sama guru ngajimu ngaji cengengas cengenges ya. maulid dan maulid itu beda sayang tadi nggak sempat waktunya gue juga lupa belum belum membaca ini jadi ya. yang tertulis di almanak kalender itu kan seperti yang ditulis si predom ini maulid. ya beda tapi apapun aku ucapkan terima kasih juga selamat maulud Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita gue nggak mau maulid kalau maulid itu nanti sasarannya bukan ke nabinya ya dia harusnya maulud maka tasrib itu perlu sekali pemecahan kata dalam sorob nahu itu perlu ya you know, yeah. <laughs> gimana ini <laughs> nggak terima datangkan siapa pakar bahasa Alquranmu ketemukan sama Gus Peti jangan lihat dari casingnya ya casing aja kok maka semua yang ngaji di sini aku minta jangan lagi mengukur keberagamaan tuh dari casing casing itu berapa harganya kamu bawa uang satu juta belanja itu sudah cukup beli yang serban-serban begini beli baju koko beli apa jenenge jubah sehingga tampilanmu dilihat, oh ini ustadz ini, tapi otaknya goblok. Tapi kalau mau casing seperti itu ya ndak apa-apa, tapi imbangi sama otakmu. Kemudian ditaku-taku ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti nyimak gue semoga berkah sehat setyo, uh, dalam isra. Mungkin maksudnya salam isra ini. Oke, okay, uh, salam Isra juga untukmu, saudaraku, saudariku yang nggak tahu ada di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ditakut, oh dua kali ditakut takut komentar. Masya Allah, ajan Isa, Gus, mandekrien. Kenapa rupanya ditakut-taku? Ya. Ini aku jelaskan ya, bukan untuk ditakut-taku karena dia kan belum tahu. Jadi kita maklumi aja lah, dia kan masih baru di sini. Aku jelaskan untuk kalian semua. Ya. Aku itu bukan ayam sayur kelas kemarin sore. Asam garam tuh sudah aku telan semua ya. Jadi aku ndak perlu khotib, jangan khotbah di sini. Ndak perlu aku. Aku sudah terbentuk bukan mencari bentuk. Kamu mau ngomong sampai jungkel kepalamu nggak akan merubah aku. Ya. Guru-guruku itu loh, guru Al-Qur'anku itu loh. Enggak berani membentuk aku. Istriku yang tiap hari bikinkan kopi untuk aku dakwah gitu tuh enggak berani macam-macam sama aku. Jadi kalian kesini tuh tujuannya mencari pengetahuan gitu aja. Oh saya sudah tahu, lah kalau sudah tahu jangan kesini kan goblok lu. Kalau lu sudah tahu kok mesti, mesti masih ngaji di sini, kan lu yang goblok. Kalau lu sudah tahu jangan ngaji di sini cari tempat lain. Makanya kan gue gue bilang silakan ngaji di tempat lain juga jangan di sini aja gitu loh. Jadi yang perlu gue kasih tahu, lu ke sini ke channel datangnya lu cari pengetahuan, nggak usah komen tentang gue. Gue tidak perlu khotik. Jangan khotbah di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang menurutmu nggak pas tentang Gus seperti itu mesti ada sesuatu dan Gus Beti mesti punya alasannya. Punya argumentasinya kenapa begitu. Itu loh. Jadi itu kamu nggak usah ngurus ngurusmu ngurus, cari pengetahuan di sini. Oh aku sudah tahu. Kalau sudah tahu jangan ke sini, cari tempat lain. Kan buang-buang waktu kamu ke sini. Nggak mungkin aku yang tiap hari mengingatkan di setiap akhir kajian kita jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga sholatmu. Terus aku meremehkan sholat. Itu kan nggak mungkin. Jadi kalau aku ada dalam kondisi yang menurutmu tidak pas, itu mesti aku punya alasan kenapa begitu, begitu gitu loh. Nggak perlu khotbah. Ya. Ini ya, gue sudah bilang ya. Ini bukan studio yang sempurna. Ini hanya kamar kontrakan biasa berapa 3 kali meter. Ada berapa ini? 4 kali 2 meter cuman. Ini juga enggak enggak Kedap suara di sini ini banyak langgar, banyak masjid, banyak musola, yang azan juga banyak. Dan itu mesti masuk ke sini, entah masjid manapun yang masuk. Ke, memang ini nggak kedap suara dan di sini banyak langgar. Bukan hanya di depanku itu aja langgar. Kalau kamu komen tentang suatu peristiwa yang itu di dunia virtual, kamu hati-hati. Kamu nggak tahu kondisi aslinya. Ya jelas saja ada dari masjid manapun kalau ada ya masuk ke sini. Orang ini bukan studio kok. Gue kan sering guyon. Ya meskipun guyon itu sebetulnya ya harapan ya. Siapa tahu ada rezeki, ada aknia solawat terus bisa bikin studio yang sempurna. Yang kedap suara. Itu artinya gue gue ini bikin video kajian ini dalam ruangan yang itu tidak kedap suara. Gitu loh. Suara ajan ya jelas saja masuk gitu loh. Ngerti? Gak mungkin. Allah kan melarang. Apa yang hambanya katakan tapi tidak dilakukannya. Gak mungkin gue berani melanggar itu. Gak mungkin gue nyuruh orang sholat, jaga sholat, tapi gue tidak menjaga sholat. Gitu loh. Jadi kalau di matamu itu tahu melihat sesuatu yang kurang pas di aku, konteksnya tentang sholat, itu pasti gue punya alasan. Dan lu nggak tahu karena lu tidak di sini, kan? Di dunia virtual ini, lu nggak tahu kalau ini nggak kedap suara. Lu nggak tahu kok di sini ini bukan hanya satu masjid, masjid mana itu yang ngadon. Sholat itu memang baik di awal waktu, tapi yang penting sholat itu dalam waktu, gitu loh kancing nabi pernah karena panas itu dia tidak langsung sholat agak mengakhirkan sholatnya semua kan kondisional begitu juga aku kan kondisional pernah dalam satu meeting gitu ya aku diceritain dokter suryadi meetingnya itu tinggal berapa menit lagi itu sudah selesai tiba-tiba Adam eh sebagian tetap sebagian pada keluar adan adan, adan. itu otaknya nggak dipakai itu ya diselesaikan orang tinggal beberapa sepuluh menit lagi kok daripada orang sholat lagi sholat dulu terus meeting lagi itu konsentrasi sudah buya seperti gue misalkan gue sholat dulu belum lagi gue dalam impitan waktu terus duduk sini lagi itu konsentrasi itu bukan sesuatu yang bisa di dengan mudah dipasang dicopot dipasang dicopot Gue berapa kali ya ingatkan uh, sama Gra itu supaya dia belajar dari bapaknya. Lihat tuh, bapak dari jalanan, hiruk piku jalanan, jemput mamamu pulang kerja, begitu datang langsung duduk di sini, ngasih kajian. Itu otaknya itu kalau nggak istimewa sulit. Leh. Karena dia harus merubah konsentrasi dari jalanan yang hiruk pikuk itu, yang macet itu, terus tiba-tiba belajar tentang Alkitab. Baik itu Al-Quran maupun perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu perlu konsentrasi itu nggak bisa di seperti lampu gini mati terus gini hidup gini mati hidup itu perlu waktu sama dengan orang meeting tadi kok ya diselesaikan tuh, orang kurang 10 menit kok kok begitu adan keluar terus nanti masuk lagi pada kurang 10 menit apa ya beragama yang berlebihan itu juga akhirnya jelek sama ya ini juga di dunia virtual hati-hati ya. -hati. Ini dia kan mengomentari aku di dunia virtual, karena dia nggak tahu keadaan di sini yang tahu aku. Cuman nggak apa-apa, tujuannya kan baik, dan dia anak baru, makanya gue ingatkan, yang baru di sini perhatikan aja dulu, tanya sama seniornya, jangan kesusu nyocot Pernah ya, itu gue punya uh, apa namanya? kenalan di Facebook dan dia memang anak pondoan dia anak pondoan jadi uh, kalah dah gue gue kalah lisanul arabiyunnya kalah tulisan arabiun kalah dah kalah karena dia memang pondoan dan dia tidak sepakat kepada aku dimulai ketika uh, ingatku ya saya ini satu ingat tolong kalau salah ya di, um, semoga aku diampuni dosa-dosaku ya ketika aku mengatakan kancing nabi saya tidak turun lagi ngapain turun lagi orangnya nggak naik kemana-mana kok dan kami berdebat di surat Az-Zukhruf ah 71 kalau nggak 71 61 ya lupa aku wa inahu li saati itu loh jadi pembukaannya ada wa atop itu wa inahu li saati itu ya hunya itu dia ke Isa aku menggak hunya itu ke Al-Qur'an ya tapi bagaimanapun aku akui dia pintar, dia pintar gitu ya. Cuman ya itulah ya. Aku dalam satu waktu diajak oleh bosnya Ayah Sofia untuk mensahadatkan anak jalanan di Doli. Ya. Gang Doli, tempatnya pelacuran, tempatnya lonte, tempatnya balon, tempatnya begenggek. Yang itu Alhamdulillah semoga Allah merahmatinya sebagai Amal solehnya Bunda Risma sebagai wali kota sudah menutup itu. Itu doli itu nama maklarnya orang Belanda dulu. Itu pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Alhamdulillah sudah ditutup. Begitu ditutup, itu menjadi perebutan lahan dawa antara Islam dan Kristen. Gue jujur saja. Karena gue masuk ke sana. Nah, pada saat itu gue diminta untuk mensahadatkan... Uh, ada anak jalanan gitu. Katanya sih dulu sudah bersyarat atau gimana terus strategi lagi. Ya kita maklumi lah ya anak jalanan selalu apa namanya uh, Perlu pengokohan yang benar-benar kokoh sehingga tidak goyah lagi gitu. Nah gue diminta untuk, untuk ke Doli itu di Surabaya, Gang Doli itu untuk mensahadatkan yang namanya aja kompleks bekas pelacuran, mana ada bangku, mana ada kursi dan itu ditempati anak jalanan cuman karpet disebar, digelar dan ada gitar sama gendang, alat musik mungkin mereka ngamen gitu ya. Nah, aku kan kalau mau mensahadatkan, aku aku jelaskan dulu Allah, aku jelaskan Kanjeng Nabi, aku jelaskan Al-Qur'an. Baru itu dia paham, kalau belum paham tanya, dia paham, paham baru aku sahadatkan. Aku bukan tipe yang pokoknya tangan dijabat sahadat, enggak begitu. Nah, setelah itu kan Al-Quran nggak ada tempatnya. Memang memang nggak ada. Ya, aduh. Namanya aja di komplek pelacuran. Kecuali kalau di rumah ada meja, ada kursi, kita bisa taruh Al-Quran di atas. Nah, itu pun sebetulnya Al-Quran itu bukan di kakiku. Dia agak, agak jauh sedikit. Cuman karena dia dipoto dari sana. Dia di, dipoto dari sana. Jadi seolah-olah kan dia menjadi segaris, seolah-olah dia ada di bawah kakiku. Ini kalau yang ngerti fotografi ngertilah maksudku ya. Kecuali kalau dipoto dari samping sana bisa nampak kakiku itu tidak Al-Quran tidak di kaki itu. Oh itu di, di, sama dia itu di di apa namanya? Di expose, diambil gambarnya di expose, disebar di, di dia punya apa gitu nggak tahu lah gue ya dia punya Beranda atau apa gitu, gue cuman ingetin aja. Gue orangnya gitu, gue ingetin sekali, nggak mau ya sudah. Gue sudah jelaskan kondisi di sana seperti apa, gue jelaskan Dia tetap aja bilang bahwa gue tidak menghormati Al-Quran, macem-macem uh, lah ya. Ya sudah, apa yang mungkin orang seperti gue terus tidak memberikan rasa hormat terhadap Al-Quran, apa yang mungkin gitu loh. Sampai gue bilang, gimana ya, gue ingin menyentuh hatinya ya. Gibah itu untungnya apa sih? Kalau bisa kan aib saudara kita kita tutupi, bukan bukan justru diler seperti itu. Tapi yang penting yang gue sampaikan, itu semua di dunia virtual. Dia lihat foto gue di Facebook itu kan virtual. Sepertinya kaki gue itu pas di bawah itu Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an di bawah gue. Ya karena ngambil fotonya dari depan. Begitu juga ini, si takut-takut ini kan si geblek satu ini dia tidak tahu kondisi dia tahunya kan di virtual lewat video gitu loh ya makanya aku jelaskan ya tujuan kalian ke sini itu cari pengetahuan nggak usah komentar tentang apa apa tentang aku aku nggak butuh khotib aku bukan orang yang bisa dirubah aku sudah punya bentuk Tugas kamu kalau mau ke sini cari pengetahuan. Oh, aku sudah tahu. Ya pergi dari sini. Ngapain juga di sini kalau kamu sudah tahu? Ini hanya untuk yang belum tahu saja. Kan lu gemblak kalau data lu masih ngandon di sini. Otak lu pakai, bukan dengkul aja lu pakai. Ya, jadi nggak usah. Kalau ada sesuatu, lebih baik kamu tanya. Bisa lewat apa kok? Ya, tanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Mesti aku jelaskan. Tapi jangan pernyataan. Harus pertanyaan. Beda kalimatnya. Nggak mungkin lah aku mengabaikan sholat tiap hari. Aku menyuruh orang supaya jangan lupa sholat kok. Aneh, wahai. Ya. Oke. Kemudian untuk Pak Abdul Muluk ya, Assalamualaikum dari Serdang, jenimak gus. Salam isra untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Waalaikumsalam untuk Pak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang. Ya. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ijin Ustadz Bandung selalu hadir. Oke terima kasih. Untuk soleha kita Rini Satriani. Demak sedang merayakan milat Nabi Muhammad Gus. Nah, ini betul. Milat. Milat atau maulud. Bukan maulid. gue juga nggak tahu ini kebetulan betul atau memang dia tahu permasalahannya si Rini Satriani tapi masih lumayan lah milat muhammadiyah nah, kan pakai milat oke Rini matur thank you terima kasih salam istirahat untuk semua saudara yang ada di Demak berikutnya Gispati Soleha kita alhamdulillah nyimak Tuhan guru e, telat karena mati lampu biasa lalu padam padam lulu, <laughs> salam istighfar semuanya, enggak lah ya, semoga tidak padam lulu ya, itu hanya flash, Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang insya allah enggak ya, Kayak insiden aja itu ya, semoga belajarnya bisa tetap terus. Oke untuk Gisvati, salam untuk semua seluruh saudaraku yang ada di sana. Takutnya gelap ini. Oke. Berikutnya Rio Anwar Kusuma Jakarta hadir Guski terima kasih untuk Kang Mas Rio yang ada di Jaksel dan salam Isra untukmu Dian Yuda ya Semarang hadir ngaji Guski terima kasih monggo Kang Mas Juan Toanto terima kasih atas tiga merah eh sorry lima merah hatinya kita lanjutkan Kang Saharan Gebari, minimal setelah 15 menit tayang mantap sampai nyeruput kopi hitam oke okay. Soleha kita Surabaya Aesa hadir nyimak Gema Terumbanuan monggo Irfan Al Akbar, apa kata Kang Irfan? Ini di Kopi Gus, pada tulisan Ibrani berbeda dengan pola tulisan surat-surat Paulus di ayat-ayat lainnya yang berjudul "Nama Kota" atau "Nama Orang". Itu masih setia meningu, menunggu kesimpulan dari pasal yang ada, masih dari rumah Malang. Mantap! Selamat bertemu bersama keluarga tercinta. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kang Aljus pokoknya e, hadir terus. Oke, matur thank you, terima kasih dan salam isra untukmu. Kang Wahyu di Junaidi, assalamualaikum. Siap, paham Gus. Oke ya, lain kali jangan ngomong gitu. Ya, soalnya teman kafir ayah dikasih tahu tetap kekeh Yesus bukan Isa. Ayas ibarat ngomong sama tembok, angel wis angel, salam isra. <laughs> ya dakwah memang begitu. Kamu lihat bagaimana kesulitanku, ya. Ayatnya itu sudah nggak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan Tritunggal. Sampai mampus nggak ada. Tapi apakah mereka mau, mau, meninggalkan Tritunggal? Kan enggak. Gue jangankan dengan yang krucu kerucu Videonya itu ada, lu bisa lihat. Seorang pendeta yang sudah melalang buana juga tidak mampu untuk menunjukkan satu ayat pun di mana Yesus Yahweh. Tapi apakah mereka yang curu-curu itu terus mau meninggalkan Yesus sebagai YHWH. Enggak kan. Jadi dakwah memang seperti itu. Kan gue berkali-kali bilang, kalau kita masuk dunia dakwah, jangan lu anggap itu jalan tol mulus gitu. Enggak. Dan jangan juga, <laughs> kalau itu sih kita ngadepin orang ya, ngadepin kehidupan. Ini ya, mumpung sekalian aja gue jelasin. Jangan juga lu anggap kalau lu dakwah terus kehidupan ekonomi lu baik terus itu enggak juga. Tapi kalau baik juga ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak baik, jangan terus membuat kamu kendor dari dakwah. Gitu. Lakukan saja, ya. Itu untuk Kang Wahyudi Junaidi ya. Jadi jangan diulangi lagi ngomong gitu, ya. Bagi kita Yesus itu ya Isa, Isa itu ya Yesus, ya. Oke, terima kasih. Gue orangnya gampang. Lu salah, lu ngaku salah. Selesai sudah. Gue gitu orangnya. Yang penting ada pengakuan dan tidak mengulangi lagi. Karena itu bersangkutan dengan akidah. Kalau Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus, ngapain juga Allah jelaskan di surat an Anisa 157 sampai 158 itu. Itu dijelaskan karena kematiannya menjadi dogma yang dibangun oleh Paulus. Padahal semua dinuloh dari mulai Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam tidak ada namanya dosa waris. Dosa ya tanggung sendiri-sendiri. Dan itu selaras dengan hukum positif. nggak mungkin bapaknya yang korupsi, anaknya yang ditangkap KPK itu otak dari mana yang benarkan. Gitu loh. Ya. Gitu Yudi ya. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian, sudah selesai ya. Sudah aku bacakan semua. Sekarang kita masuk ke kajian kita. ya Aku jelaskan ke ini ya Tetapi tentang anak ia berkata ya Tetapi ya tentang anak ya ia ya berkata Hmm, gue beda dengan Oskis. Iya, itu siapa ya? Bapak itu berkata tentang siapa? Tentang anak, apa katanya ya? Ini dia, tahtamu ya Allah. Nih, permasalahannya di sini tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya ya tetap untuk seterusnya dan selamanya ya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran dan tongkat ya kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Gue sudah bilang sejak kemarin. Kalau lu berhenti di sini, maka bisa tidak bisa, mau tidak mau, Yesus memang menjadi Allah. Ya, karena apa? Ini lihat ini. Tentang anak, iya itu siapa? Bapak. Jadi Bapak itu berkata tentang anak. Kita tarik, siapa ini? Siapa ini? Yesus. Tentang anak, ia berkata, tahtamu, mu siapa? Anak. Ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kalau hanya berpegang terhadap ini, tanpa meneliti jauh lebih dalam, menelisik, menelikung, menelaah, maka Yesus mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima sebagai Allah karena teksnya begini: tahtamu tamu ya Allah, Sembilan. Nih ya, <sizuk> Munya mm siapa Yesus Siapa dia Allah Oke. Okay. Meskipun sebetulnya masih bisa juga dicari celah karena kita tahu bahwa Ibrani ini sama dengan Maksmur ini. Ini pujian. Pujian. Di sini yang dipuji raja, di sini yang dipuji Yesus. Jadi bahasa-bahasa pujian itu bahasa-bahasa metafora. Makanya, di awal seri, hati-hati kalau kamu menemukan diksi "alif lam ha itu bisa mengarah kepada Allah sejati, bisa mengarah kepada Allah yang gelar, bukan Allah sejati. Nanti, kamu lihat itu di Perjanjian Lama, ada Allah berdiri di sidang para Allah, gimana itu? gimana itu coba kamu cari aku belum sempat tadi nyarinya ya silahkan kamu cari jadi Allah berdiri di sidang para Allah ya itu di perjanjian hmm, lama ya Masmur Masmur 821 Masmur Asap Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Coba. Ya apa dasmu enggak mumet. Masmur 821. Ini sama juga Masmur ya. Di sini ya gue tulis ya. Masmur 821. Ini. Ya, Masmur Asap, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Coba, Allah yang mana lagi ini? Padahal Yahudi kita tahu. Ya. Mereka nggak ada kompromi sama ketahuitan. Di sini kok ada Mazmur Asap Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah ia menghakimi Surah Allah, para Allah lagi Berarti kan banyak Allah Ini dalam konsep pengadilan Gue sudah jelaskan sama lu kemarin Bahwa Hakim-hakim itu juga disebut dengan panggilan Allah Itulah yang dijelaskan Mazmur 821 Jadi tidak bisa setiap diksi Allah itu Kamu langsung menuju Allah yang sejati itu bisa saja Allah yang gelar gitu loh. Begitu juga tentang uh, Nabi Musa yang diangkat menjadi Allah, ya. Dan saudaramu Harun menjadi nabimu. Itu bukan Allah yang sejati. Orang Israel tahu itu. Karena itu bahasa mereka. Untungnya saja tidak ada diksi seperti itu aku mengangkat Yesus menjadi Allah wah kalau ada wow tambah bandel tuh dikasih tahu tambah bandel orang nggak ada itu aja bandelnya setengah mati kok padahal disuruh tunduk apa tunduk terhadap Alkitab bandelnya setengah mati ya itulah untuk saudara kita tadi ya dakwah itu begitu jangan putus asa kamu kasih tahu nggak mau tahu ya sudah tugasmu kan hanya ngasih tahu Bukan merubah dia menjadi mau menerima apa yang kamu tahu. Gak usah putus asa, santai aja gitu loh ya. Jangan terus kamu berkata macam-macam yang justru itu melabrak rambu-rambu akidahmu sebagai orang Islam. Itu tambah ngawur gitu ya. Kan gak ada bahwa aku mengangkat Yesus sebagai Allah itu kan gak ada. Seandainya ada betapa sulitnya lagi mengentas mereka dari kubangan dogma bahwa Yesus itu ya. ya. Yesus itu Allah coba, ya itu perjuangan, <laughs> ya perjuangan itu begitu. Nanti ada kata-kata yang uh, sangat bagus ini ya, sangat bagus. Sebentar aku carikan. Kalau nggak salah itu di Mazmur juga kalau nggak salah, ya <coughs> Mazmur itu kata-katanya bagus-bagus uh, itu ya, seperti pitutur gitu. Sebentar aku carikan. Intinya begini, ada yang jalan dikiranya lurus padahal membawa maut. dulu Ya. Itu di Sebentar aku cari. Jadi mereka kira ya, menjadikan Yesus Allah ya Tritunggal Wanesos itu dikira jalan jalan lurus <laughs> kan kacau itu ya nggak ketemu aku cari ya coba sebentar ya supaya tadi belum aku siapkan ya jadi supaya itu menjadi kehati-hatian kita ya taat terhadap Al-Qur'an Al-Qur'an kalau Islam, Alkitab kalau Kristen, gitu ya. Dalam konsep teos semua itu kitab-kitab itu bagaimanapun adanya tentang kemurnian ketahuitan Allah itu tetap terjaga, ya. Tetap terjaga. Amsal ya 16:25, ya. Nanti ada yang 27 sampai 29 dilanjutkan ke sana juga bagus ya. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tuh. kitab Amsal. Nah, tugas kita mengingatkan. Ini jalan ini menuju maut loh. Dia nggak mau ya sudah. Nggak usah putus asa. Ya, tugas kita hanya mengingatkan. Karena Amsal juga sudah mengingatkan. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Tuh. ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal, Waneses, tidak pernah. Tidak pernah juga mengatakan bahwa dia YHWH. Nah, sekarang kembali ke sini. Ya, gue sudah bilang sama lu semua, gue pasang badan tentang Paulus sampai teman-teman Islam pada bingung semua. Ya, gue kan harus objektif dong. Gue pasang badan untuk Paulus dalam urusan teologisnya bahwa dia adalah orang yang bertauhid Paulus itu bukan Tritunggal. Paulus itu bukan manusus. Paulus itu bertauhid. Dia jelas memisahkan antara Allah dan Yesus. Makanya gue kan pasang badan videonya tanya si Rini itu aku membela Paulus untuk urusan konsep teos untuk urusan yang lain ya lain lagi nanti aku lihat dia bener apa salah gitu jadi nggak semuanya pokoknya Paulus disal kan banyak teman-teman aku kadang-kadang miris ya kalau lihat saudara-saudaraku eh, Kristolog Kristolog pemula itu ya, terus menyalahkan Paulus dalam konsep teos. Enggak, saudaraku, Paulus itu tidak punya salah dalam konsep teos. Dia tidak pernah ya mengangkat Yesus itu sebagai Allah. Tidak pernah. Ya di surat-surat Paulus itu jelas sekali posisi Bapa sebagai Allah dan Yesus sebagai utusan itu jelas sekali terpisah. Cuman kadang-kadang kalian menjadi korban terjemahan karena tidak tahu apa itu apa Allah apa itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yes. Gue kan sudah berapa kali ngomong Yesus Tuhan itu iya Tapi dia bukan Allah Masalahnya kalian nggak tahu bagaimana Terjadinya kata Tuhan itu perlu belajar lagi Di videoku yang lama Ternyata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan makanya ngaji di sini dia harus Harus ngikuti terus Kalau kayak Repot nanti ngerangkai pasalnya Ya Nah sekarang kita kembali di sini kalau ini dibilang suratnya Paulus aneh. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu sebagai Allah. Kok di sini dinyatakan Allah? Salah satu solusi yang aku tawarkan, ini bahasa pujian, ini sastra. Jadi Allah di sini adalah Allah yang gelar, bukan Allah yang sejati. Cuman kan itu tidak memuaskan. Maka aku tinggalkan ya. Aku tinggalkan itu. Sebetulnya itu bisa kita ambil karena di sini juga ada Allah, toh? Di Mazmur, ya. Allah berdiri di sidang para Allah itu tadi. Ya. Ini ini pujian ini, ini pujian ini, pujian. Sebetulnya bisa saja ke sana, tapi itu tidak memuaskan. Maka gue katakan, ini mengindikasikan bukan suratnya Paulus. Karena Paulus tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Allah sedangkan ini mau tidak mau suka tidak suka kalau dipahami begini maka Yesus menjadi Allah terus yang kita kita mau tanya ya siapa nulis surat Ibrani nanti ini nasibnya seperti yang lain lain nanti Insya Allah besok kita bicarakan di seri yang ke sembilan baru nanti di seri yang ke-10 kita bongkar lagi asal muasalnya ini itu dari ini loh. Jangan lupa kita terikat terhadap Mazmur 457. Ya. Jadi sementara begitu dulu ya, kalian tahu ya, sudah aku tulis lengkap masalahnya itu di sini. Anggu kota ini di mana anak itu ya Yesus. Iya itu ya Bapak ini. Ya 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 Bapak ini. Kalau Allah nanti kalian bingung jadi, hmm. ya. Jadi, tetapi tentang anak yaitu Yesus, Ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, ya. Ini aneh karena Yesus tidak pernah oleh Paulus dialahkan, ya. tidak pernah Yesus uh, Paulus mengalahkan Yesus. Karena posisinya sudah jelas. Artinya kalau ini diterima, dia akan menabrak seluruh surat-surat Paulus. Karena jelas posisinya, breakdownnya jelas. Bapak itu Allah, Yesus itu Tuhan. Nah, kalian masalahnya bingung antara Allah dan Tuhan. Ya, oke okay, uh, sampai di sini dulu ya. Insya Allah di seri ke ke-9 akan kita lihat ya konsep-konsep Tauhid yang dibangun Paulus nanti kita temukan dengan ini. Dia nggak akan bisa rukun karena Paulus tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Allah. Itu. Oke ya, sampai di sini dulu pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga salatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih, salam Isra Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.